escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke, halo para Queser di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ya. Sudah lama saya nggak bikin konten COC, banyak juga yang request dari kalian bikin, maka saya bikin lagi. Sebenarnya walaupun saya nggak bikin COC, tapi tetap klannya aktif kok, dua-dua gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita mungkin bakal bernostalgia karena COC sekarang belakangan ini lagi rame lagi ya, karena dimainkan oleh Winda Basudara. Jadi mungkin banyak pemain-pemain COC baru di sini. Ya, yang belum tahu kalau COC memiliki Easter egg ya. Mungkin game COC ini salah satu game yang banyak Easter egg-nya. Kita bakalan cek sekarang apakah Easter egg itu masih ada atau enggak gitu. Dan kayaknya Easter egg ini atau rahasia-rahasia ini cuma player legend aja yang tahu. Player-player sekarang enggak tahu sama sekali, atau player-player dulu mungkin yang cuma asal-asalan main enggak tahu, guys. Kira-kira apa aja Easter egg-nya? Mungkin kalian bisa tambah ya easter egg atau rahasia-rahasia di COC, kalian komen aja di bawah ini ya. Rahasia paling banyak ya di peta goblin sih guys, di pemain tunggal ya. Di menara obsidian ya. Kita lihat apakah sekarang masih ada atau enggak. Oh, masih ada guys ya. Jadi menara obsidian itu sekuat apapun hero kalian atau pasukan pasti mati kalau letakin di sini guys. Ini masih ada kayaknya ya. Misalnya ini kan Archer Queen gue udah max nih, kita taruh sini nih. Oke. Okay. Nah, apakah Archer Queen gue bakalan mampu lawan skeleton-skeleton itu, guys? Oh, aduh, pakai bantuan, gengs. Hampir mati Archer Queen gue, guys. Tapi ada bantuan ya. Disitu untuk menara obsidian. Kalian masih ingat nggak nih? Oke. Okay. Nah, easter egg berikut. Oke, okay, berikutnya guys ada di serangan terbuka ya. Kita cek apakah sekarang masih ada atau enggak. Kalau dulu di setiap batu ini ada bomnya guys. Oh, kayaknya udah nggak ada ya sekarang. Iya, udah nggak ada guys. Tapi mungkin saya akan tunjukin tampilan yang waktu masih ada guys, bom pumpkin ya, atau bom Halloween. Nah, di situ juga kalau kalian nggak teliti nggak bakalan nemu guys easter egg gitu, serangan terbuka. Oke, okay? Yang selanjutnya, oke okay guys, selanjutnya di emas palsu ya. Emas palsu ini sebenarnya COC termasuk game yang perfeksionis, tapi yang ganjil di sini adalah mortar yang satu ini guys ya. Nah, mortar yang satu ini seharusnya kan mortar ini kayak gini nih kan, jumlah petaknya 1 2 3 4 kan seharusnya. Nah, ini cuman 1 2 3 guys, cuman 3 petak ya. Seharusnya kan mortar nggak bisa masuk sini kayak dempet gini ini, seharusnya ada space satu-satu di sampingnya nih. Ini kok udah bertahun-tahun mereka kayak buat kayak gitu. Nah, ini menurut saya termasuk satu keganjilan sih dan satu easter egg di COC ya. Oke, coba lihat kan, seharusnya kalau misalnya kayak canon gini ada petak sisanya lah guys ya, ini nggak ada men. Sebenarnya susah apa sih mereka mau rubah, tapi mereka tetap pertahankan kayak gitu ya, menjadi sebuah easter egg. Oke, berikutnya. Oke guys, selanjutnya di piknik goblin. Nah, ini menurut saya rahasia atau easter egg paling bagus di sini ya guys, karena dia terletak di sini. Ya, kita nggak tahu ya sekarang apakah masih ada atau enggak di sini. Nah, kalau kita sentuh, oh udah nggak ada kayaknya guys. Nah, seharusnya di situ ya akan ada Santa Claus guys. Setelah itu ke trigger akan ada Santa Claus. Tapi ini mereka nggak, udah hilangin. Saya nggak tahu apa alasannya. Padahal itu easter egg yang menarik ya sebenarnya guys. Karena itu akan jarang banget orang tahu. Nah, itu aja mereka perbaiki. Kenapa mortar tadi mereka nggak perbaiki? Jadi aneh banget ya guys, menurut saya. Oke, ini padahal gue suka banget. Gue paling suka bikin yang di sini, Pinky Goblin. Tapi udah hilang ya. Mau gimana lagi gitu. Oke, selanjutnya di dua tong berasap guys. Ini pagarnya itu membentuk huruf ya, H, U,
T H U T hut hat. Tapi ada yang bilang malah bukan H U T tapi H U N T han. Nah, nggak tahu apa pesannya di sini. Yang jelas ini membentuk huruf dan membentuk isyarat ya guys. Kalau kalian perhatiin atau enggak, seperti itu. Wah, COC-nya solo dong, solo mortar. Nah gitu guys. Oke. Okay? Nah selanjutnya, oke okay guys. Selanjutnya di Gila Emas ya. Di Gila Emas Easter egg-nya di sini adalah di sini guys. Nah ini ya. So dari semua pohon cuman satu pohon yang ada pernak-perniknya. Nah, buat kalian yang belum tahu, pohon ini adalah pohon Natal pertama. Jadi COC kan itu 2012 keluarnya, tapi baru di iOS pohon Natalnya ini. Jadi pohon Natalnya itu kan setiap tahun berbeda. Nah, ini pohon Natal pertama COC, masih simpel banget ya, cuman sama dengan pohon biasa dan ditambahin lampu-lampu. Nah, kalau gua sendiri udah mengoleksi berapa pohon nih? Gue udah lupa urutannya, yang jelas gue udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti udah 6 tahun. 7 berarti guys, tambah dengan ini. Tambah dengan pohon natal ini udah 7. Gue udah koleksi pohon natal 7 ya, udah 7 tahun. Nah, yang salah satu pohon natal yang gue gak punya yang pohon natal yang tadi. Pohon natal yang pertama gitu. Oke, okay? Nah selanjutnya. Oke okay, selanjutnya di kota Gobo guys, ini kayak tadi ya. Nah tapi ini pohon natal yang berikutnya berarti ya, 2013 berarti. Pohon natal 2013 yang kayak gini guys. Ini kan gue udah gak punya ya. Bentar ya gue cek. Kalau gak salah gue udah gak punya ini. Pohon natal juga satu. Pokoknya pohon natal-pohon natal langka. Pohon natal pertama dan pohon natal kedua. Gue udah gak punya kan? Itu kan. Itu 2012, 2013. Kalau gak salah ini 2014. Berarti 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya betul kan? 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lengkap kan? Berarti gue gak punya dua pohon natal guys. 2012 dan 2013. Seperti itu. Oke selanjutnya. Oke selanjutnya di pertahanan alami ya guys. Ada di sini. Gak tahu kalau sekarang masih ada. Itu kan ada Tesla yang tersembunyi ya. Ini sih gak terlalu gimana ya. Soalnya sudah pasti kita bakalan hancurin emas ini juga kan. Soalnya ini kita harus jadi. Soalnya ini gak masuk di hitungan. Tapi ya masukin aja lah. Untuk nambah-nambah list gitu. Oke selanjutnya. Oke selanjutnya di lembah tikus guys. Nah di sini kan ada kuburan ya. Kalau kalian letakin pasukan. Nah, dulu di situ muncul lagi bom pumpkin guys, tapi sekarang udah nggak muncul ya. Entah kenapa mereka mengeluarkan bom pumpkin dan Santa Claus ya, padahal itu keren, Easter egg keren pokoknya. Ya sudahlah. Oke, nah kalian mungkin bisa tambah komen ya, apalagi nih Easter egg di sini. Kalau menurut gue sih satu yang ini ya. Kalau kita coba, ada pilihan coba kan? Bukan, ini. Sekarang udah gak bisa coba ya? Udah gak bisa coba? Oh bisa coba. Nah ini guys, kalau menurut saya sih ini Easter egg juga ya. Ini ada army camp tapi gak bisa dihancurin guys. Gue aneh banget sih. Kan mungkin tambahin ya guys. Apalagi kira-kira menurut kalian yang player-player legend atau caster legend tentunya. Oke. Okay? Kira-kira gitu aja guys untuk video nostalgia kita kali ini. Jika kalian suka silakan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.